Halo Sobat Tiang Awan Channel, semoga kalian sukses selalu. Kali ini Mimin akan berbagi info tentang harga TBS sawit Jambi terjun bebas Rp 97.573 per kilogram, berikut harganya. Jambi, merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Jambi, harga TBS kelapa sawit Provinsi Jambi periode 13 hingga tanggal 19 Mei tahun 2022, telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun turun alias terjun bebas sebesar Rp975,73 per kilogram menjadi Rp2.808,97 per kilogram. Berikut harga sawit Provinsi Jambi berdasarkan penelusuran info sawit. Sawit umur 3 tahun Rp2.191,40 per kilogram. Sawit umur 4 tahun Rp2.341,60 per kilogram. Sawit umur 5 tahun Rp2.449,20 per kilogram. Sawit umur 6 tahun Rp2.551,42 per kilogram. Sawit umur 7 tahun Rp2.615,78 per kilogram. Sawit umur 8 tahun Rp2.671,56 per kilogram. Sementara, sawit umur 9 tahun Rp2.724,06 per kilogram dan sawit umur 10-20 tahun Rp2.808,97 per kilogram, sawit umur 21-24 tahun Rp2.725,09 per kilogram, dan sawit umur 25 tahun Rp2.601,22 per kilogram. Di mana harga minyak sawit mentah CPO ditetapkan Rp11.453,33 per kilogram dan harga kernel Rp9.228,95 per kilogram dengan indeks K93,86%. Disclaimer, pemberitaan ini sesuai dengan harga Dinas Perkebunan setempat, bisa jadi harga di lapangan akan berbeda. Diketahui, dari data Kementerian Pertanian, pada tahun 2019 luas lahan sawit rakyat sebesar 5,9 juta hektar atau sekitar 41% dari luas total lahan sawit nasional. Lahan BUMN hanya sebesar 4%. Sisanya sebesar 55% adalah lahan sawit dari swasta besar. Dengan kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya, maka proporsi sawit rakyat yang terdampak cukup besar. Diinformasikan, menyusul kebijakan pelarangan ekspor CPO dan seluruh turunannya dari Presiden Jokowi diumumkan tanggal 22 April tahun 2022, harga TBS kelapa sawit dari petani rakyat langsung anjlok. Harga TBS petani hari ini dihargai Rp1.200 per kilogram sampai Rp1.600 per kilogram. Jauh dari sebelumnya di mana buah sawit petani dihargai Rp3.600 sampai Rp4.000 per kilogram. Petani berharap harga TBS sawit kembali naik. Dapatkan update berita seputar harga TBS sawit, CPO dan industri kelapa sawit serta seputar koin setiap hari dari Tiang Awan Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tonton semua videonya. Thank you.